dibacanya karena ada mir memerintah
memerintahkan kasrah, jadi dibacanya minna ini. Ya, sedikit kita singgung melalui kita mausar. Inna minna ini dunia yang fika bisamu nikmata. Inna sesungguhnya minna ini dunia daripada kenikmatan dunia. Yang fikal islamu yaitu membawa kecukupan, membereskan, menyelesaikan bahasa kita nyaman, akan membawa kemudahan di dalam Islam. Itu adalah nikmat. Awal kalimat seperti itu, bagaimana kalau kita untuk bicara melalui kalamnya? Inna minna ini dunia yang fikal nikmatul islam. Asal kalimat sesungguhnya kenikmatan dunia yang fikal islam membawa kecukupan atas kalian, kata Sayyidina Ali, yaitu kenikmatan islam. Mana kenikmatan islam? Banyak orang yang mengetahui, diantaranya banyak orang yang meninggalkan ngaji karena dunia. Ada yang meninggalkan sholat karena dunia. Ada yang meninggalkan kewajiban kita, sholat Jumat kita, doa kita, sunnah kita karena dunia. Tuh, habis sholat dhuhr buru-buru karena apa? Mengejar dunia, kerjaan. Ada yang pakai alasan, kalau saya sholat saya bisa ngangkot, begitu apa tidak? Ada yang pikiran seperti itu? Ada banyak. Nah itu, karena sesungguhnya dari kenikmatan dunia mencukupi daripada kenikmatan Islam. Tapi seandainya apabila kita menikmati keimanan kita dalam iman Islam, maka akan mencukupi daripada seluruh dunia. Apa artinya? Seolah-olah kita menikmati dunia. Ya, menikmati dunia apa artinya? Sedikit kita syukuri, banyak kita syukuri. Jadi seolah-olah sekalipun ada yang seperti apapun, tetap kita tidak meninggalkan akhirat. Yang penting cukup untuk dunia. Tak kebanyakan kita kadang-kadang sudah cukup dunia untuk sehari, kita malah ngumpulin untuk 2 hari. Udah cukup 2 hari, malah kita ngumpulin untuk seminggu. Udah cukup 2 seminggu, kita ngumpulin untuk 2 minggu. Udah ngumpulin 2 minggu, cukup 2 minggu, kita ngumpulin buat 1 bulan. 1 bulan seolah-olah akhirat kita tinggalkan demi dunia, maka yang disebut tarkul akhirah, yaitu awal dunia wa tarkul akhirah. Orang yang mengutamakan dunia memberi kebalakan di akhirat. Ada disebut tadi, masih tetap di dalam kitab ini, nanti kalau lanjut kita ketemukan. Nah, alamatul kiamat, kata Kanjeng Nabi Al-Ma'dud, ciri-ciri kiamat itu untuk umat manusia, liput mati, kata Nabi, untuk umatku, yaitu 4 perkara. Yang pertama, awalul dunia wa akhirul akhirah, mengutamakan dunia membelakangi akhirat. Tuh, banyak yang tidak ngaji karena mengejar dunia. Banyak yang tidak sholat karena mengejar dunia. Tuh, banyak yang tidak sholat Jumat karena mengejar dunia. Banyak yang tidak sholat karena takutan dunia. Nah itu, itulah manusia yang ciri-cirinya akan datangnya, akan sudah dekatnya hari kiamat. Tuh, satu. Yang kedua, wa inna minas subli yakfika ta'atul sublah. Wa inna minas subli, maka sesungguhnya
bahasa ilmiah akan kumpul kesibukan bahasanya dengan sibuk kerja lupa segala-galanya kok, dengan sibuk kerja lupa dengan keluarga, dengan sibuk kerja lupa dengan sholat, dengan sibuk kerja lupa taat kepada Allah. Maka yang diutamakan oleh kita keutamaannya adalah keutamaan diri kita. Harusnya kita harus bisa membagi, kita harus bisa membagi. Kalau kita bagi perintah Allah itu, kalau kita menjalankan sholat dhuhr kira-kira berapa menit sih? Berapa menit? Paling 5 menit. Berangkat kita ke kantor dari sholat dari jam 7 sampai jam 12 berapa jam? 7, 8, 9, 10, 11, 12 berapa jam? 6 jam. Diambil 5 menit masa memerugikan yang 6 jam? Kalau kita pikir ditambah dulu umpama 5 menit jadi 10 menit. Coba kalau kita ambil dengan pemberian, dengan bagian, taruh pada kira-kira 15 menit dibandingkan dengan 6 jam banyak mana? Nah, banyak mengejar dunia, banyak mengejar akhirat. Banyak waktunya diperintahkan manusia, apa banyakkan diperintah Allah? Banyak perintah orang manusia, manusia padahal yang memberi kecukupan Allah, yang memberikan kesenangan Allah, yang memberikan sehatnya Allah, yang memberikan ketenangan Allah, yang memberikan sakit Allah, yang memberikan kemuliaan Allah. Tapi kenapa perintah yang serba memberikan kepada kita, yaitu sampai kita tinggalkan padahal sedikit amat. Sedikit amat. Oh, sekarang kita itu berangkat jam 7 sampai ke kantor umpama jam 8 umpama, mulai duduk sampai jam 12 dibandingkan jam 12 dengan 15 menit padahal tidak ada apa-apanya. Cuma kita itu kadang-kadang untuk kesenangan dunia dan akhirat kita lalaikan, untuk kesenangan dunia saja kita utamakan. Padahal yang membawa ketenangan kita adalah kekayaan. Yang membawa ketenangan adalah itulah kekayaan. Kekayaan. Mendingan kita banyak duit nggak tenang, mendingan kita sedikit uang tapi tenang. Mending mana? Hah? Mendingan uang banyak tenang. Nah itu mah pausan. Nah, kita pikirkan, pilih di antara itu, mendingan kita uang sedikit tapi tenang daripada uang banyak kita tidak tenang. Nah, pilih yang mana? Sedangkan ketenangan itu datangnya daripada ridho Allah. Ridho Allah, ridho Allah itu adalah datangnya daripada kita taat kepada perintah Allah. Perintah Allah itu pada apa? Hadir kepada Allah walaupun sebentar tenang pikiran kita. Contohnya begini, kita punya anak seharian enggak pulang-pulang, yang satu lagi datang sebentar, Pak saya mau ke sana, pulang lagi Pak saya mau ke sini, pulang lagi Pak mau ke sana umpama. Nah, mana yang akan membawa tenang? Apakah yang dari pagi sampai malam enggak nongol-nongol ke orang tua? Apakah yang satu lagi selalu lapor kepada orang tua? Mana yang kita sayangi itu anak? Mana yang membawa ketenangan kita itu anak? Mana? Yang sering izin ke orang tua? Timbulkah kita hidup kepada orang yang ramai kepada orang tuanya? Timbulkah kita senang kepada anak yang selalu taat, izin, lapor kepada orang tuanya? Itu contoh. Contoh sehari semalam kita dohor gak nemu, asar gak nemu, maghrib gak nemu, isya gak nemu. Allah juga begitu.
sal talak inna ka kalimatun tak dulu bi kalimatin. Bahasanya tuh kata bahasa kita mantek favorit tuh. Bagus koreknya ada omongannya. Itu bahasa bahasa simpelnya mah. Bagus koreknya manusia ada omongan. Omongannya contoh dah kita punya tetangga ya. Lewat asal lewat nah pernah nanya ketemu tinggal ketemu nah pernah negur apa kata kita ayo apa kata kita sombong apa kalau punya tetangga gitu kan. Tapi yang selalu nanya, yang selalu nanya mau kemana bosan, mau kemana kan, dari mana mas, lagi apa mas, apa kata kita baru baik banget aku aja sama tetangga. Tuh, tapi kalau orang yang disebutnya sombong boy, tetangga juga kata dia apa? Sombong banget. Tuh. Makanya orang yang kena musibah biasanya orang yang tidak datang kepada Allah, biasanya musibahnya banyak parahnya. Nah itu banyak parahnya. Ibarat kita contohnya begini, ya apa kata orang lain berupa tetangga tuh kena musibah, apa kata kita? Bodoh amat orangnya juga sombong. Kan begitu. Kata Allah bagi dia kena kesusahan, kata Allah, bodoh amat tuh gak pernah ingat sama gua. Kata Allah, kita juga seperti itu. Itu mah tamsilul kalam, gitu lah ya. Tamsilul kalam. Wa inna minal ibrota yakni kalau pangatur ibrota. Maka sesungguhnya orang yang merasa kecukupan memberikan kecukupan kepadanya adalah sebagian daripada kematian ibrotan ibaratnya bahasa kita nyaman bahasa ibadah. Nah, mana ibarat yang memberikan kecukupan, yang memberikan kecukupan yaitu apa? Ibrot. Ibrah itu apa sih bahasanya? Nasehatin, nyeramahin, ngajarin, nah itu. Sesungguhnya daripada ajaran, nasehat, tuntunan, nah itu banyak. Itu memperolehkan kecukupan kepada kematian. Ibaratnya orang mati itu adalah cukup untuk kita jadi contoh. Itulah kecontoh. Ini mah kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati? Si A. Mari mah ketemu sama gua. Kan biasanya kita mah begitu kan. Padahal mah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini oh kemarin dia masuk. Sekarang dia udah meninggal. Jangan-jangan saya juga besok atau nanti malam atau lusa. Nah itulah buat pelajaran kita. Karena kematian tidak pandang bulu. Kematian lah. Ya, farol hayati amatu. Bahasa kita nyamak ujungnya, habisnya, mentoknya hidup itu adalah maut. Ya, karena tidak ada yang tidak mati. Orang kecil mati remaja, mati orang tua, mati pejabat, mati RT, mati RW, mati lurah, mati camat, gubernur, menteri, mati presiden, mati kita juga semuanya di sini bakal jangan mati orang yang umur 55 maut kalau ke pejabat. Itu kita juga sama bakal maut, pejabat bakal mati. Oh itu jangan sama itu saja. Jangan mati. Ah.
Fa'inna azhamman nikmatillahi ta'ala, bahasa sesungguhnya sebesar-besarnya nikmat Allah, ya, nikmat Allah, karena nikmat Allah itu yang tidak bisa dilihat ujungnya, yang tidak bisa diukur panjang atau besarnya, tidak bisa dihitung banyaknya nikmat Allah. Kalau kita syukurin, masya Allah, daripada seribu umpama, hitungan nikmat itu umpama kelima, seribu. Kalau kita syukurin, belum kesyukurin itu satu pun, belum kesyukurin. Karena apa nikmat Allah? Ikhrajuhu lahu minal adami ila wujudi. Dari Allah mengadakan manusia terhadap hambanya, ya, mengeluarkan manusia daripada hambanya, dari mulai tidak ada menjadi ada, dari yang tidak ada sampai ada, yang dari kecil sampai besar, tuh itu kenikmatan Allah. Setelah al-wujud ikhrajuhu lin-nasi minad dunya, kam min ni'matillahi ta'ala, dengan keadaan kehidupan manusia di alam dunia, Allah mengeluarkan manusia, menghidupkan manusia, memberikan rezeki manusia, memberikan kegagahan manusia, memberikan usiknya manusia. Tuh, kalau kita hitung dengan menikmatinya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Dinikmatin oleh kita, tahu gak dari umpamanya mata, kita bisa melihat botol aqua, kayak botol aqua dibandingkan dengan melihat rambut, beda apa tidak? Tidak. Kita melihat bangku dengan karpet, beda apa tidak? Tuh, warna dari warna tutup gelas dibandingkan dengan warna buku, beda apa tidak? Siapa yang membedakan penglihatan ini? Oh, Allah. Padahal mata kita cuma segede begini, mata kita kalau diukur gedean mata kebo daripada mata manusia, lebih besar bola pingpong dibandingkan dengan mata kita. Tapi melihat sesar city segitu gedenya kelihatan semua. Melihat kita ke ujung sana kelihatan. Melihat sekolah umpama negara kelihatan kalau kita tinggal dari gunung ataupun di atas, padahal mata kita kecil. Diukur dengan perlihatan, gedean mata, gedean perlihatan, gedean perlihatan. Siapakah yang memberikan mata? Allah. Siapakah yang memberikan perlihatan? Allah. Siapakah yang bisa membedakan perlihatan? Allah. Kalau kita syukurin sampai ke situ, belum pernah kita tersyukurin. Seharusnya wa idza ru'yatan faqala alhamdulillah. Apabila kita melihat, kata Anita Sambur, apabila kita melihat botol warna putih, melihat lagi dengan warna merah, alhamdulillah saya masih bisa melihat, diberikan oleh Allah bisa membedakan mana yang putih, mana yang merah. Tuh, melihat perempuan bersama laki-laki, kita pun bisa membedakan antara perempuan dan laki-laki, padahal matanya cuma uang. Ucapkan dengan kalimat alhamdulillah ya rabbil alamin, Allah telah memberikan kenikmatan penglihatan kepada saya, bisa membedakan ini laki, ini perempuan. Tuh, seharusnya juga kita bersyukur kepada mata, kita melihat perempuan mana yang muda, mana yang tua. Tuh, alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan penglihatan mata, yang tua saya kelihatan tua, yang muda saya kelihatan muda. Coba kalau Allah tidak memberikan kenikmatan mata, nah, gadis disangka nenek disangka gadis, bagaimana coba bosan? Nah, ayo, makanya Allah bisa membedakan di mana diberikan oleh Allah kekuasaan seperti itu.
Masjid Al-Mutaqin. Buat apa Ustaz? Buat sapi, apa? Mau korban. Kata yang korban diberikan dari Allah. Itu ayam, sapi. Ayam, sapi. Melemah. Kata gua sapi, sapi. Nah, itulah Allah. Perbedaan antara kenikmatan yang diberikan oleh Allah, itulah di mana antaranya. Kata Sayyidina Ali, kita harus syukuri oleh kita kenikmatan melihat tuh. Baru mata doang itu, baru mata doang, belum kuping, belum kuping. Nah, mana kita? Ini kita mana? Ada? Gak ada lagi ya kitabnya, Ustaz? Ada? Aku tak tahu dia. Berdua? Baik. Ya Allah. Nih. Ambil kitabnya ambil. Atau kurang satu orang lagi. Sudah pacar satu cowoknya dua juga ikut. Kayaknya aman. Minat untuk mati untuk ringan untuk islami dan dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan gelapnya daripada keimanan. Gimana? Dalam tafsirnya minat untuk mati imani yaitu adalah tanah dari kegelapan imannya yang tidak iman kepada Allah. Itu nenek-nenek bongkok memikir jalan sambil panggil-panggil Rasul. Tuh
Atau nanti deh saya tukil, setelah saya tukil dengan maknanya aja, nanti fotokopi itu dia. Fotokopi. Ya. Karena kalau kita kulingnya kita bundul, ya. Nah, boleh kalau kita bundulnya re. Itu enggak apa-apa. Nanti kita kali itu diwayang. Sehingga dia berpakaian perhiasan. Nah, manggil-manggil kepada kami Rasul. Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Rasul, lam yaltamid, jangan menengok. Ditanya oleh malaikat, ya kepada kami Rasul, mahal ya Jibril, mahal dirinya Jibril. Siapa itu Jibril? Nah, itu nenek-nenek, nenek mongkok, kata itu umur dunia. Maka saat ini umur dunia sudah seperti itu. Nah, itu pada perhiasan, makanya sudah dapat kiamat, alam dunia sudah tua, manusia bedanya sama dunia, akhirat ditinggalkan, bu, sudah mencontohkan waktu itu. Sekarang sudah dapat kiamat, maka manusia jauh daripada agama, tapi dekat terhadap dunia. Kalau kita contohkan sekarang, banyak orang yang sekolah, banyak orang yang pesantren. Sekolah itu bilangnya dunia. Kalau nggak sekolah nggak bisa masuk pabrik. Kalau nggak ke sekolah nggak bisa masuk toko Cina. Kalau nggak ke sekolah nggak bisa masuk lapangan kerja. Benar? Nah, apa jawabannya kata anak sekolah? Wah, pesantren nggak punya ijazah, hidupnya suram. Siapa bilang yang suram? Yo, siapa bilang yang suram? Nah, justru santri tak yang paling gampang cari duit. Nah, belum juga beres bulan mulut tuh. Beberapa tempat, sudah 43 tempat saya. Sudah 43 tempat saya. Kali ini kan 5 juta ya berapa? Nah, dan milikan sama pegawai pabrik. Ayo, tuh, yang lucu kemarin, ditipu saya ceramah, sama siapa? Enggak ada temannya, nggak tahu dia ceramah bertiga, aku sama adik sama mantu, waktu saya ketawa aja. Waduh, yang pertama Edi Erudin, yang kedua Ustaz Asep, yang ketiga saya. Ah, saya bilang, hei, perintinya, kamu nggak punya modal apa? Masa manggil ceramah adik kakak sama anak saya? Masya Allah. Apa jawabnya katanya? Saya pengen tahu saya Pak Kiai bagaimana katanya kalau digabungin sama anak sama adik. Ah, alasan lu. Coba sampai segitu deh. Masya Allah. Ditipu juga kerjain. Dikerjain, iya. Dikerjain, Masya Allah. Minat guru mati. Islami dari